Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudolph. Hobego. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus. Amin ya robbal alamin. Gua lagi di mana ini? Konten apa ini? Bukannya akuarium malah baju-baju bayi, friend. Tapi lu jangan salah, makanya lu jangan skip video ini, ikutin terus perjalanan gua untuk menemukan sesuatu yang beda. Apakah itu? Let's go. Tuh baju-baju bayi. Ayo, mau yang umur berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada tuh. Ini apa sih? Bacanya apa sih? Bohopana. Bohopana, bohopana tuh. Ayo. Masuk. Yeah. Oke, kita mulai dulu live TikTok, live TikTok. Oke guys, oke, jangan lupa tap-tap layarnya. Yeah. Ini ada apa lagi nih? Ini perlengkapan nih, boleh juga nih ya. Yeah. Ntar gue lah kalau udah merit beli di sini nih, boleh juga nih friend. Ini tempatnya gue lagi ada di Serang Banten. Tempat siapa ke Serang Banten itu? Lu tahu tempat siapa? Gara-gara gue nonton kontennya si Ko Franky Wijaya, dia menemukan keepers cana rare banget. Cananya itu varian red leukistik red, kata Ko Franky. Gue telepon, Ko, emang rare tuh ikan? Emang rare? Emang lu pernah denger red leukistik? Belum pernah. Iya rare, bener rare. Makanya langsung gua serbu ke Serang Banten langsung, gak usah pakai lama. Gua gas terus si Batman mobil gua. Yuk kita lihat tempatnya. Ini dia. Ini di sini, friend. Ini pintu rahasianya keren gitu. Lu ngebayang gak? Di depan tuh toko perlengkapan baby gitu. Cuman pas lu buka pintu ini, semua berubah total. Jeng. Widih. Lu bisa tahu, bisa lihat sendiri ini apa. Bukan perlengkapan bayi lagi, bukan perlengkapan anak lagi, friend. Kalau udah masuk sini udah hobinya para lelaki sejati seperti gua. Sini maju, friend. Halo bro, ini dia ownernya. Kita kasih mic dulu dong. Nih, gue pakein. Nah, oke. Bro, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nama siapa bro? Husen nih, lokasi berarti di Serang. Serang. Berarti lu keepers hobi Serang nih? Iya, masuk. Anak Serang. Gitu. Terus kira-kira penghobi anak-anak Serang komunitasnya ada lah? Oh, ada caranya gitu. Ada. Banyak ya? Lu ikut banyak perkumpulan gitu? Ada sih, cuman buat cari-cari info. Enggak grup. Oh, enggak. Cuman kayak di Facebook gitu. Waktu itu kan gua denger terakhir ada kontes cana di Serang, gua enggak tahu apa di daerah mana. Itu di Serang, Ramayana apalah, gua lupa. Pernah ada kontes cana di Serang? Kayaknya saya belum main cana. Oh, belum. Baru main cananya. Gua salah, friend. Baru. Makanya koleksinya masih dikit. Dikit sih boleh. Cuman udah kelihatan garis keras hobinya, friend. Kayak gini lu bisa lihat dari tank display-nya aja udah menawan. Lu lihat tank display-nya tuh. Ngeri, ntar bakal gua bahas sedikit-sedikit. Terus di belakang gua ini loh. Di belakang gua ini ada reptil juga. Ini sama kayak gua, ada reptilan juga. Tuh. Ini ada Sulkipli. Itu si Sulkipli, ini juga Sulkipli. Si Jengjil nih, lucu banget, si kecil-kecil nih. Tuh, ini yang kecil-kecil lucu banget. Ini, tuh kayak lagi bobo dia, friend. Tuh. Ini lucu banget. Ini udah sebean Indonesia nih, friend. Tuh, kita angkat dikit, lagi tidur. Maaf ya, gangguin. Tuh, lucu kan? Tuh, ini lucu ininya nih. Iya, upper scoot. Iya. Jadi kalau sulcata kan, nggak sulcata sih, tortoise itu kan scootnya di karapasnya,
ada 13 jumlahnya. Harusnya ada 13. Kan kayak gini, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini 13. Ini pasti lebih. Ini lebih. Disebutnya apa? Overscore. Overscore. Berarti lebih. Oh, keren. Berarti maksudnya unik juga nih. Iya, masuk unik. Unik juga, lucu. Berarti lucu. Cuman masih kecil, jadi nggak boleh pegang lama-lama. Iya, takutnya dia stres. Tuh. Oh, ini udah 12 banget equipmentnya, bro. Ini apa nih, otomatis? Itu termostat ya, otomatis. Oh, termostat. Termostat. Oh, gua pikir lu bisa timer lampunya. Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Pakai ini nih, yang bardinya, oh, smart switch-nya, iya. Oh, bisa dikontrol pakai WiFi. Oh, ini. Saya juga terima custom bikinnya. Oh, terima custom juga. Iya, ini bikin sendiri, bro. Oh, lu bikin sendiri. Iya. Woi. Bikin sendiri. Fungsinya dulu nih. Fungsinya berarti banyak nih. Satu bisa buatnya nyalain lampu otomatis. Iya, bisa disetting, bisa buat timer juga. Terus bisa buat kasih makan sendiri nggak? Nggak bisa. Ah, nggak bisa. Nah, kalau bisa, cana jam 3 sore makan jangkrik, malam makan apa tuh namanya, maggot mix max, paginya pellet mix max. Promo. Oke, friend. Jadi di sini ada siklis-siklitan nih yang gue terpukau banget ini warna-warni nih. Nih, iya. Coba sini, bro. Boleh. Ini pasti African Secret, kan? Iya, benar. Ketahuan umum kita kan, ikan yang warnanya terang-terang tuh biasanya ikan laut. Mm-hmm. Nah, gua ketemu siklit, warnanya the best. Lu lihat, apalagi yang pink-pink ini the best banget. Kalau yang pink-pink ini namanya apa tadi? Dragon Blood itu. Oh, Dragon Blood. Oh, friend. Lu tahu nggak, bro? Kan udah ada kontesnya, pasti lu tahu kan? Iya. Kontes siklit tuh pernah pengen ikut atau emang lu cuma hobi aja? Enggak, kalau ini cuma buat iseng-iseng aja, bro. Bukan spek kontes? Bukan spek kontes, karena kalau spek kontes itu kan harus single tank, kayak cana. Oh, benar. Kalau kom tank gini ya, itu ada sirip yang robek-robek, berantem, nanti ada yang gitu. Alpha, iya. Oh, ya kali lu pengen ikut kontes, lu singlein gitu. Dari mungkin bisa ya, cuman bisa. Belum ke arah situ lah. Ini cuman syarat doang. Hobi juga. Ya. Iya. Mantep banget ini, the best banget. Terus ini artisnya yang kemarin Ko Frankie jongkok-jongkok ini di sini nih. Main Ko Frankie. Wah, gua nggak tahu dia datang ke sini kapan tuh. Pokoknya gua video dia seminggu lalu apa-apa gua lihat, makanya gua telepon dia langsung. Ternyata nih ikan namanya siapa nih? Ada punya nama nggak? Belum. Ah, ikan rare, kata Ko Frankie ini satu-satunya di dunia kali gitu kan. Kalau ada ya boleh kontak ke kita biar Ko Frankie datengin, ntar gue datengin lagi. Gak ada namanya, Fred. Gimana nih? Lu ada baik-baik dikit gak mau kasih nama? Belum ya. Belum ada, belum. Berarti emang lu gak ada namanya semua nih. Nggak ada nama semua. Males mikirin apa. Nih, takutnya terlalu terikat. jadi terlalu sayang untuk melepasnya. Benar. Padahal hobi garis keras nih, tapi keren. Nggak ada yang dinamain gitu. The best. Yuk kita lihat. Ini dia red. Yang rare-nya nih. Ini red apa, bro? Lu tau nggak? Tahu. Soalnya kan udah begini. Gue aja nggak tahu. Kalau lu tanya gue, ini varian red apa? Nggak tahu gue. Masa sih? Gak tahu nih, red kelihatan apa kali. Ini, yang pasti sih bare emang baret, ini mah red tuh, kelihatan banget dari bar punduk-punduk atas itu masih ada sedikit-sedikit kan. Tuh. Wuh, ini nih, ini leukistik. Ini size berapa, bro? 30 cm. 30 cm. Kurang lebih ya, karena gua enggak pernah ukur kering. Gila. Leukistik red yang rare nih begini nih. Yang kemarin katanya ditawar sampai berapa juta? Tawaran tertinggi 37,5 kalau nggak salah. 37,5. Tiga puluh tujuh setengah. Yuk kita kasih tengkorak. Main gede. Wah, sini lu. Wush. Setengah juga dia. Nah, kalau main hitam biasa lebih gila nih. Ini. Wah. Friend, gila leukistik, friend. Ini satu ini sayang banget nih, bro. Ini saking sayangnya cuman nggak lu namain, friend. Jadinya kalau lepas ya udah gitu. Enggak juga, belum ketemu nama yang pas. Oh, belum ketemu. belum ketemu. Itu cocok namanya. Belum ketemu nama yang pas gitu kan.
Pengennya apa Pai Sucen, cuman kayaknya biasa banget ya. Tahu kagak lu? Tahu Pai Sucen. Apa tuh? Yoko, film zaman film Yoko. Bukan Pai Sucen apa? Siluman ular putih, bro. Siluman ular putih zaman kalau Yoko. Iya, zaman-zaman Yoko. Yoko siluman ular putih, gua tahu tuh. Pai Sucen. Cuman terlalu mainstream lah. Ini lu kasih tag berapa dia, bro? 120 x 60 x 60. Begitu ininya tebal banget lagi. 12 mili, bro. 12 mili. Jadi emang rencananya itu mau keep sampai size jumbo ya. Oh, jadi ini... jadi udah dipersiapkan. Jadi emang niat enggak bakal lu jual nih. Iya, pengennya maksudnya sih. Maksudnya lu pengen gedein dulu. Belum pengen dijual gitu. Karena lu penasaran pengen penasaran, lihat gedenya kayak apa gitu. Iya. Benar juga sih. Karena gitu gini, bro. Waktu itu juga kan sempet ya, waktu pertama-pertama kali gua ngeposting, gua juga pernah nanya ke lu, "Bro, ini apaan?" Kalau lu masih inget. Gua masih waktu inget. Itu kebetulan inget kagak? Inget gua. Inget, untungnya gua jawab ya. Iya, lu jawab. Malu kalau gua jawab. Benar. Malu kalau lu kagak jawab terus lu mau kesini, gua juga kayak gimana gitu ya. Ini gua udah nanya sama jawab pasti. Untung gua asli, bro, orangnya humble banget sih. Kalau ada waktu pasti itu gua sempetin, friend, yang DM IG apa, meskipun enggak banyak gua jawabnya, pasti seenggaknya gua bantu jawab gitu kan. Iya. Gua lihat waktu itu kalau nggak salah gue kasih jawaban, lu kan nanya, ini apa kira-kira gitu ya? Iya, yeah. Waktu itu gue nanya tuh, ini platinum bukan, bro? Iya, bener. Terus lu bilang, iya, bro, itu platinum. Yeah, kenapa gue sampai bisa nanya kayak gitu? Karena banyak yang meragukan ya, bro, tadinya awalnya. Gue juga kalau nggak salah sempat di coverank itu gue sempat bilang gitu ya. Ada yang ngeraguin, bilang ini WTT lah, inilah progresan lah. Katanya dibekep di Stereocom juga bakalan jadi full putih. Buset. Coba aja lu, bro, progres. Gua pernah di Stereocom. Bisa. Enggak lah. Stereocom malah berwarna. Di Stereocom putih. Gelap berarti kan, ya, ditutup, ya. Gelap. Itu gua kasih cairan belagu sih dalamnya. Itu warna, berwarna. Malah berwarna. Misalnya dia kuning, jadinya kuning. Kalau red ditaruh situ malah merah banget. Ya. Malah naik merah tuh kalau di Stereocom. Enggak salah. Nah, tadinya juga ini tuh kan di backgroundnya hitam ya, gua keepnya ya. Tapi terpaksa gua pindahin ke putih. Kenapa? Nih. Karena yang hitamnya dipakai sih klit. Oke. Okay. Tapi waktu di hitam sama di putih bagusan mana kelihatannya? Kalau menurut gua bagusan di hitam. Di hitam? Di hitam. Apanya yang bikin? Jadi lebih kontras gitu ya, dia kan warnanya putih, background hitam, jadi kontras banget. Benar. Justru kalau di putih ini ya, jadi ada barnya tuh kadang-kadang kalau dia lagi mode defend kayak begini nih, tuh makin pekat barnya. Iya. Makin pekat. Benar. Makanya kenapa juga gue miaranya air agak tinggi, gue nggak pengen di agresif, mangap-mangap lah, ngejar gigit-gigit kaca. Gue pengennya cuma miara nyantai sampai gede, enak gitu ngelihat dia mondar-mandir. Nikmatin pertumbuhannya benar. Sampai besar. Iya. Seperti apa? Berarti lu penikmat emang the best. Emang sih kalau dilihat. Kalau ini mah, kalau gua namanya gua tukang progres ya. Benar. Kalau tank begini ya, gua buat ngeluarin cabung bunga nih. Oh gitu. Tadi gua intip nih, mana cabung bunganya gak ada. Gua bilang, logistik yang ngarepin cabung bunga. Gitu kan, kalau logistik tuh barnya aja udah miss, man. Miss bar. Ya? Grimis bubar. Bubar. Nah, kalau waktu gua mau nanya dikit, waktu lu taruh di background hitam, pakai pasir, pasirnya apa waktu itu? Pasir Malang Merah. Itu udah bener settingan gua banget. Itu settingan gua buat naikin warna. Nah, pas lu taruh dia di situ warnanya keluar. Ada ke kuning-kuningan kah? Enggak, justru lebih putih ya. Kalau ini kan malah agak gimana ya? Agak kayak pucet-pucet gitu ya. Atau mungkin faktor lampu mungkin ya, cuman gue kurang paham. Berarti emang bener ya, udah bener fix ini emang logistik. Jadi lu nggak usah lu pusingin orang di luar sana mau ngomong apa. Itu mah paling pasir doang putih, background doang putih. Iyain aja, itu pasukan B1 biasanya. B1 sampai rumah kok dalam gua B1 sampai rumah lu. Tapi gini, bro, ikan nggak bisa pakai softlens kan? Nggak bisa. Kok bisa putih, nggak ada kuningnya ya?
Iya, iya. Kalau gue gampangnya liatnya kayak gitu sih. Itu satu. Iya, dari mata aja udah kelihatan. Pasti. Kalau maru normal, kecil pasti kan warnanya kekuningan. Soalnya gini ya, kalau di mata, kalau dia emang matanya sedikit berwarna orange atau kuning kayak gitu, pasti badannya ada. Gitu ya. Pasti badannya ada. Enggak mungkin matanya doang badannya putih, enggak mungkin. Pasti selaras gitu loh. Matanya kekuning-kuningan atau keoren-orenan pasti badannya ya. Oh gitu. Heeh. Enggak mungkin. Jadi ini emang ya badannya begini ya matanya begini gitu. Iya, iya, iya. Enggak mungkin misalnya badannya begini, matanya merah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mata merah pasti badannya berwarna. Soalnya gua enggak pernah nemuin kayak gitu. Kecuali albino. Kalau albino masuknya apa? Kelainan genetik ya, Bro? Iya. Kelainan genetik kan. Kecuali albino. Kalau albino kan badannya juga semi-semi kuning albino kan. Iya. Agak bener-bener pure putih, pasti ada kuning-kuningnya dikit gitu kan. Oh, matanya pasti merah. Kenapa disebut albino? Ya, itu tandanya matanya merah. Hampir semua kayaknya yang albino matanya merah. Tuh. The best ini sih. Ini lu pernah ada yang DM lu kan pernah posting ini kan pasti? Pernah kan? Ada gak? Sempet gak ada yang DM? Ah gue juga ada tuh gitu. Belum gue punya nih, cuman ini yang bener ya, bukan yang aneh-aneh. Gue bener punya, terus dia kirim foto atau video gitu. Ada juga maru tapi bukan leucistik. Apa? Yang red centaurum juga tapi golden cantik. Oh, golden cantik. Golden cantik. Itu juga yang punyanya orang dari Kalimantan. Ah, itu tukang ya itu. Tukang. Aduh, ngerti. Tuh, kalau berarti belum ada tuh ya kayak gitu. Belum ada, tapi 2 tahun lalu sorry. Gua baru inget 2 tahun lalu kalau enggak salah 2019 bukan 2 tahun lalu, berarti udah agak lama ya. Atau 2021 mungkin ya. Dia bilang pernah dapat babynya. Pernah dapat. Sampai gede enggak tuh? Dijual. Terus entah kemana ke hilang. Filipina. Oh, udah keluar. Berarti di luar bisa ada juga kemungkinan, di luar bisa ada kemungkinan bisa ada di luar. Cuman semenjak dari situ sampai sekarang dia nggak pernah nemuin lagi yang leucistik. Apalagi yang segede gini. Yang segede gini. Iya. Makanya itu juga alasan waktu Ko Franky nawar, gua masih agak berat gitu, Bro. Waktu itu ditaruh Ko Franky belum? 37,5. 37,5 brand ditolak. Gua mah nggak mau nawar orang segitu ya, ditolak gua mau nawar apa? Duit aja ora tawar brand barca aja nggak punya, main gua di barca murahan 10 juta dapat. Ini 30 lebih ditolak. Mary bisa mangap-mangap. Oke, ini dia yang dikontenin Ko Franky itu. Ini cana yang rare banget. Ntar gue bikin sinematik di akhir video, friend. Gue mau lihat-lihat lagi, masih ada rak-rak-rak tuh. Masih ada koleksinya lagi nih, the best banget. Ini yang the best. Elah, gue sebenarnya demen. Gue juga demen, cuman belum kesampaian miara. Iya. Ini dia. CST, CST. CST, gue salah mulu, friend. Gue bilangnya CST mulu. CST. Tuh. Ih, gila dia ada 2 ekor, friend. Tuh, ini yang tipe apa nih? Kayaknya rada beda dah, gue lihat dah. Itu normal, Bro. Sebenarnya normal, cuman di progres. Wow, bisa lu progres. Iya. Apa ngikut tanknya kali? Karena putih semua? Enggak. Pertama dari ini baru ini ya. Teori lah, atau teori. Dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya sama, dan tuh namanya kita tuh kurang lebih sama sih kayak ikan. Jadi dia kalau dapat pasokan cahaya yang cukup gitu ya, sama pakan pigmen-pigmen warna, dia bisa warna itu bermutasi gitu. Jadi kayak sorry gue ambil ya biar kelihatan jelas. Dia galak nih, friend. Galak lumayan. Galak lu asli udah gitu giginya tajam. Cuman ya. Sorry nih belum disikat. Warnanya ya. Kalau di reptil ini istilahnya hypo. Hypo. Gue denger hypo. Melanistik. Jadi kebalikannya dari melanistik. Kalau melanistik kan hitam pekat gitu. Ini kebalikannya. The best, friend. Ini tuh. Sadis banget kalau makan. Tuh. Warnanya tuh. Aslinya ini hitam, Bro. Aslinya iya, makanya gue. Iya. Jadi bilang albino ya kok agak ada hitam-hitamnya tuh. Iya. Di progress dong. Di progress nih. Progress dong.
Iya nih. Karena udah hampir sana udah dapat ijazah nih, kura-kura belum. Ada update, lu punya 2 ekor lagi ya? 2 ekor. Tuh, dia ada 2 ekor, friend. Terus yang unik lagi, friend, dia tuh pakai box. Sih, dari siapa? Dirty Box. Dirty Box. Langsung aja di order Dirty Box. Gua pernah juga dapat dari Dirty Box. Emang ini sih ya, simple ya. Iya. Simple, dilihatnya cakep, rapi gitu, bro. Ini banyak progres nih rata-rata, Pak. Iya, lo sentar ini semua. Iya, semua. Wih. Ya, progres ala-ala lah, bro. Wih. Belajar dari YouTube lo juga. Wah, ini gak ada galonnya nih. Galonnya di atas, bro. Oh, ada galonnya. Ada, ada. Lo pernah coba gak progres ikan di galon? Pernah. Mati gak? Mati. Tanya berapa lama dong? Coba tanya. Berapa lama? Setengah hari. Ya. Setengah hari mati di galon kacak. Gue kan nggak ngerti pertama tuh. Oh, gue ngerti. Skip nih. Pertama enggak, bukan masalah skip aja bro. Gue nggak ngerti. Gue simpen di rooftop di lantai 4. Wah, asik. Kan itu kan dak beton ya. Panas banget. Jadi pas hari Jumat tuh, pas mau pada sholat Jumat, gue lagi ke atas ngecek ikan kan. Jam 11:30 lah. Apalagi Jumat, wah, tengah hari bolong lagi. Panas. Udah nggak ada pergerakan bro. Asik. Pas gue coba pegang galonnya, panas. Panas banget. Iya, gue keluarin asli. Udah mateng. Asli, itu sejam aja begitu mati. Iya. Sejam aja itu. Wah. Makanya ya, gue beralih ke sini. Indoor lebih aman. Lebih aman. Karena terkontrol untuk iya, suhu, cahaya terkontrol. Benar-benar. Yang penting kan kalau progres di galon itu, kendalanya cuman gimana caranya nih ya. Lu dapet sinar matahari, tapi air nggak panas. Nah itu susah di sini. Nah, iya. Gimana apalagi caranya, di atap susah. Gitu kan. Lu dapet sinar matahari, tapi air nggak sampai panas. Iya, iya. Kalau akalin deh, itu sebenarnya rumusnya. Itu seninya ya bro ya. Siram. Galon disiram-siram, gila kata bapak gua aja, gila lu ya galon. Gila lu ya tengah hari mulu nyiram-nyiram galon. Ini the best, tapi wih lu lihat mental. Tuh. Iya, apalagi ingat ini tuh. Kalau dikasih tengkorak nih kayak hipnotis dong, Pak. Sama kayak hipnotis tuh. Enggak mau putus deh, ngikutin terus tuh. Tuh, ngikutin terus. Gila, ya. Bisa gitu ya, Bro? Tuh. Ngeri ya. Tuh. Lihat dek tengkorak sama jari dia milih mana? Tuh, ini gua kasih jari juga nih. Tuh. Gua kasih jari nih. Tuh, gak mau dia milih tengkorak, kan? Gue kasih jari gue milih tengkorak, udah kayak notis ini. Nih, tidur. Lagi di hipnotis dia tidur. Itu the best itu, itu the best itu. Nih yang di sini ada Auranti juga. Auranti, tadi ada Maru, komplit juga. Dari nih, dari semua cana nih ya, yang lu pelihara dari Maru semua, lu suka yang mana? Hampir semuanya suka ya, bro. Hampir ya. Semuanya. Karena semuanya gimana ya, karakternya unik gitu. Karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Lu pernah nemuin nggak karakter ya, yang diem aja di bawah, terus naiknya kalau makan doang, habis makan diem lagi. Agak mau diganggu-gangguin dia main di bawah ada, di pasir pernah, ada, ya? Pernah. Itu unik tuh karakter itu. Kalau nemuin karakter gitu, rasanya pengen kita sentil aja malangnya gitu. Balik ke galon lagi bro kalau kayak gitu. Mau ngapain? Lu belum dapat ijazah di tank. Balik ke galon. Gitu, ya. Iya benar. Diem di bawah gitu. Tapi insya Allah sih kalau hampir semua jenis cana itu rata-rata mentalnya bagus. Bagus ikan ya? Predator, ikan predator lapar dikit kan insting predatornya keluar pas nyari makan sana sini. Apalagi kalau ikan predator ditaruh tank udah daerah teritorinya dia gitu kan. Wih lompat tadi yang mana tuh lompat? Oh yang bawah. Kecilan nih. Ini kecilan tuh. Nih yang ini nih yang galak ini nih. Nih, wah ini ada biangnya bro. Ada biang tengkorak. Wih, ketemu nih. Ngeri. Yang bawah apa nih? Yang bawah? Sama. Wih. Cepat.
Sepat. Eh, Paradis. Kayak Sepat ya? Iya. Keluarga ya? Masih keluarga Sepat kali ya? Iya. Tuh. Keren. Kok enggak disikat sih mau nanti? Kok enggak disikat, Bro? Kayaknya lagi kenyang, Bro. Soalnya kemarin tuh di sini tuh banyak kutu jet. Jadi gua masukin Sepat 3 ekor. Nah, buat makanin bener-bener. Iya, jadi yang duanya udah disikat, yang satu masih. Info lagi satu nih buat lu, kalau di tank lu banyak akan ada cacing planaria. Cacing planaria, kutu air, kutu jet kecil-kecil. Lu masukin aja ikan Sepat, friend. Ikan Sepat yang warna-warni, enggak harus kayak gini, pokoknya jenis keluarga Sepat lah. Iya. Itu mending dimakanin. Tapi dengan catatan sebelum ikan Sepatnya dimakan sana. Iya. Nah, kalau makanya jangan cuma satu. Kan lu masukin ini Sepatnya dimakan dulu. Yang makan hamanya siapa? Pokoknya dengan satu catatan jangan sampai dimakan sana tuh ikan Sepatnya. Iya. Pasti bersih tank lu, friend. The best tuh. Jadi ini koleksinya nih. Jadi itu dia, Bro. Thank you banget gua udah diizinin untuk melihat cana rare. Namanya belum ada. Jangan sampai gua kasih nama pocong nih. Aduh. Putih soalnya. Bisa jadi. Jangan sampai gua kasih nama pocong. Oh iya, sebenarnya gini, Bro. Sorry, tambah lagi dikit. Apalagi, tambahan bro. Dikit. Boleh. Kenapa belum gua kasih nama? Kenapa? Karena gua belum tahu cewek atau cowok. Oh. Iya. Harus di-sexing, gua enggak berani, Bro. Jangan, enggak usah. Iya. Udah. Jadi biarin aja lah. Anggap aja si Mel lah, si Mel. Buat semua yang nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe. Lu yang mau, yang minat sama kura-kuranya atau hewan-hewan lain, lu jual kura-kuranya, lu jual juga nggak yang gitu? Iya, dijual juga. Tortoise-nya? Tortoise juga dijual. Tortoise juga dijual. Tuh. Teranya juga bisa. Tuh. Bisa buat custom. Nah, bisa buat custom juga. Lu bisa hubungi langsung ke Bro Husen. Iya. Yeah. Bro Husen di sini. Tapi jangan aneh-aneh, ntar ngajak ketemuan lagi. Thank you, friend, and see you. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got